Cara dapatkan akses main CBT Zenless Zone Zero, ini adalah caranya. Masih ada loh ya, jadi kalian jangan khawatir buat kalian yang gak dapat. Tapi cara yang paling gede, CNC itu sayang udah habis. Itu tuh sebelumnya dari daftar email itu udah habis, itu lumayan banyak dari sana buat dapatinnya. Tapi ini ya masih ada cara lainnya guys, ini aku bakalan update juga ke depannya kalau sananya ada cara-cara untuk dapatin CBT Zenless Zone Zero ini untuk kedepannya. Pastikan kalian buat subscribe dan like juga video ini, dan bantu juga share video ini biar bisa ngebantu channel aku ini lebih berkembang lagi guys. Oke, jadi kalau untuk cara join CBT-nya itu ada dari FN Hoyolab sebenarnya di sini. Itu kalau misalnya kalian males buka Hoyolab atau nggak tahu Hoyolab itu apa ya, itu kalian tinggal klik aja link ada di deskripsi video gue. Ntar gue bakal kasih provide link yang langsung aja direct ke event tersebut. Nah, setelah kalian buka itu bakalan tampil seperti ini nih guys ya, kayak join giveaway gitulah intinya ya, kalau misalnya orang-orang buat itu. Caranya itu joinnya ini kalian harus hati-hati juga ya, karena mungkin ada yang bakalan salah ngisi formnya juga. Nanti aku bakal kasih tahu gimana cara ngisi formnya ini. Jadi di sini kalian sebelum kalian ikutan giveaway-nya itu ada 8 cara ya berdiri sini untuk joinnya tuh. Jadi sebelum kita ikutan itu kalian harus ngisi akun Hoyoverse-nya kalian, ID-nya beda di sini. ID akun Hoyoverse loh ya beda di sini. Terus sama namanya kalian sama email di sini. Nah, kalau untuk ID Hoyoverse yang mana tuh Bang? Bukan ID in game-nya kalian ya. Misalnya kayak ID in game Genshin Impact atau ID in game Honkai Star Rail, itu bukan itu ya, harus kalian perhatikan tuh baik-baik. Nah, cara lihat itu gimana, kalian tinggal klik aja linknya sekali lagi di deskripsi video gue untuk ngecek ID Hoyoverse nya kalian. Ini ntar kalian buka di ini akun hoyoverse.com ini. Setelah kalian login akun Hoyoverse kalian, nanti kalian bisa lihat user ID nya kalian. Nah, kalian tinggal copy paste aja user ID nya terus kalian paste aja di sini. Nah, setelah itu kalian tinggal isi aja namanya kalian sama email kalian di sini ya guys ya, terus kalian tinggal save aja. Nah, setelah kalian save ini ada beberapa cara untuk ikutan giveaway-nya di sini. Jadi cara pertama itu adalah kalian complete pre-registration untuk mengikuti di websitenya Zenless Zone Zero di sini ya. Kalian tinggal buka aja websitenya, nanti kalian tinggal pencet di sini. Ntar terus kalian tinggal login aja ke akun Hoyoverse kalian di websitenya Zenless Zone Zero itu. Nah, akhirnya bentuk tampilan websitenya seperti ini. Kalian tinggal klik aja di sini sign up now. Kalau misalnya kalian belum login itu bakal disuruh login terlebih dahulu ya. Karena di sini gue udah pre-regis. Jadi di sini udah ada tulisan para register ya, jadi gue bahkan close aja. Nah, cara pertamanya kayak gitu, ntar di wajib itu ya, cara wajibnya, cara harus kalian jalanin terlebih dahulu. Terus kalian tinggal follow aja akun Twitter di sini. By the way, kalian tinggal klik aja link ini, terus kalian tinggal isi username Twitter kalian ya kalau misalkan punya Twitter. Terus di sini kalian bisa juga visit Facebooknya Zenless Zone Zero, tinggal kunjungi aja, nggak harus kalian ini loh, kayak nggak harus follow juga. Terus kalian tinggal bisa visit Zenless Zone Zero YouTube, terus kalian bisa join server Discord juga di sini. Terus kalian bisa visit Instagram, yang harus follow itu cuman Twitter, TikTok sama Reddit di sini ya kalau misalnya yang kalian pengen entry ya. Jadi totalnya itu ada 8 entry yang bisa kalian ikuti, dan itu tes qualification-nya ada sebanyak 10 yang diberikan nanti nih. By the way, ini yang kalian ikuti buat dilawan itu adalah 87.000 orang, dan ini bakalan bertambah terus-terusan. Dan ini juga eventnya nggak lama ya, durasinya itu cuma 2 hari ya. Jadi kalian harus cepat-cepat, jangan nunda-nunda, nanti takutnya kalian kelupaan nanti. Ya iseng-iseng aja ikut, mana tahu menang gitu ya kan. Dari ya change-nya mungkin sekitar 0,00 berapa persen lah gitu, gue nggak tahu intinya. Tapi good luck kalau misalnya kalian pengen ikutan di sini. Jadi ya kira-kira begitu untuk cara salah satu ikutan dari CBT testnya ini ya. Ini adalah cara terakhir, gue nggak tahu sih kedepannya bakal ada caranya lagi. Ntar kalau misalnya ada lagi, ntar gue bakal update di video kedepannya pastinya. Pastikan kalian boleh subscribe dan hidupin lonceng notifikasi, like juga video ini biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi dari channel ini guys ya. So, terima kasih banyak teman-teman semua yang nonton video ini sampai akhir. Harap video ini bisa membantu kalian. Jangan lupa di like, di share, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya, dan bye-bye. Dadah.